karena merasa dicurangi itu. Anda merasa hal yang sama nggak, Bung Rocky? Tentu saja dari awal saya merasa curang. Wong saya katakan tadi dari sistem memilih dua pasangan threshold itu sudah curang. MK nggak bisa mengerti bahwa ini akan berlanjut pada pertarungan habis-habisan tuh. Mungkin kalau tiga juga nggak ada soal, tetapi waktu mulai ada isu bahwa ada pengerahan ASN segala macam, dengan ide apapun itu bagi orang yang sedikit sehat akalnya bisa mendeteksi bahwa ada kecurangan, dan itu adalah biasa karena penguasa selalu ingin mengambil keuntungan dari situasi yang tidak pasti. Okay. Masalah etik pasti lebih tebal dari soal teknis. Dan itu yang saya khawatirkan, kalau bekas goresan luka etis itu panjang, itu akan terus mendelegitimasi kekuasaan. Kita mesti cari formula, paling nggak kita bisa apresiasi kehendak orang untuk cari keadilan. Banyak orang bisa keliru. Nah, inilah yang terjadi. Karena itu pemimpin bertanggung jawab. Saya mau tanya, Rocky keliru apa enggak melihat gini ya, perspektif ini Bung Celi? Saudara Celi juga akhirnya mengucapkan sesuatu yang bisa menimbulkan persepsi bahwa 01 itu cemas terus gitu. Karena begini, kan tadi you katakan atau orang menganggap bahwa menyebutkan angka itu 62% itu delusi itu. Okay. Sekarang dia pergi ke Mahkamah Konstitusi juga dianggap delusi gitu. Jadi apa maunya gitu. Ini yang bikin orang anggap bahwa kalau begitu kalian cemas terus dengan langkah apapun. Kan kita mesti ambil, kalau kita hentikan satu jalan pikiran, kita pindah pada jalan pikiran yang lain. Jadi kalau tadi dikatakan misalnya jangan cepat-cepat beri apresiasi pada. Jadi bagaimana jalan pikirannya Saudara Celi? Kalau kita tidak apresiasi berarti kita ingin supaya 22 itu berlangsung ulang. Jadi ini yang saya mau terangkan. Aroma kecemasan yang tadi dikatakan Bung Celi masuk akal nggak menurut Anda? Masuk logika? Saya bisa pahami keinginan Celi untuk segera menghentikan proses ini. Tetapi justru itu memberi umpan lagi bahwa orang menganggap kalau begitu kalian memang nggak tega dan nggak lega gitu apapun jalan yang diambil. Kan itu yang memacetkan percakapan politik hari ini sebetulnya kan. Dan saya baca headline segala macam itu justru ngomporin. Jadi pers itu ngomporin karena menganggap seseorang itu harus ditaklukkan tanpa ada jalan lain. Lalu dia cari hukum itu, cari keterangan. Dan ini cari keadilan, hukum. Tapi kan begini dalam proses cara berpikirnya adalah bahwa kan memang Mahkamah Konstitusi sejak awal sudah ada di situ disiapkan untuk proses ujungnya kalau ada persengketaan. Yep. Ada berbagai modus kejahatan terhadap konstitusi dan cara-cara curang yang dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk mendukung Paslon 02 yang kesemuanya itu melahirkan berbagai kejahatan turunan dalam bentuk pelanggaran prosedur pemilu yang mempengaruhi hasil perolehan suara. Setidaknya ada 8 majelis, ada manipulasi DPT, ada surat suara yang tercoblos pada pasangan calon nomor urut 2, ada pengurangan suara pemohon, ada politik uang, ada yang mencoblos lebih dari satu kali, ada TPS janggal, ada anak-anak ikut mencoblos, dan ada juga kecurangan termohon yang dilakukan melalui sistem IT. Sebelum ke Bang Celi, saya mau ke Rocky dulu. Anda melihatnya itu sensasi, substansi, atau hal yang tadi ditemukan? Oke, saya ngerti psikologi Saudara Bambang. Bahwa problem hari ini bukan lagi soal angka, tapi soal sistem yang dianggap tidak adil tuh. Nah, seharusnya dari awal ada semacam public address dari Mahkamah Konstitusi. Tapi kan Mahkamah Konstitusi kita kan konservatif, selalu menunggu kasus. Padahal ide, filosofi dari Mahkamah Konstitusi adalah the guardian of the Constitution. Jadi dia mesti aktif untuk menyelenggarakan nilai-nilai konstitusi. Dia mesti jadi public educator di bidang itu. Nah, karena itu nggak ditangkap dari awal, sehingga Mahkamah Konstitusi berubah jadi Mahkamah Konstipasi. Kadang-kala nggak bisa mencerna itu. Bang, bahwa memang itu memang itu suasana hati dari BPN, karena merasa dicurangi itu. Anda merasa hal yang sama nggak, Bung Rocky? Tentu saja, dari awal saya merasa curang. Wong saya katakan tadi, dari sistem memilih dua pasangan threshold itu sudah curang. MK nggak bisa mengerti bahwa ini akan berlanjut pada pertarungan habis-habisan tuh. Mungkin kalau tiga juga nggak ada soal, tetapi waktu memilih 20% itu dari awal saya menganggap ini adalah rekayasa. Okay. Waktu mulai ada isu bahwa ada pengerahan ASN segala macam, dengan ide apapun itu bagi orang yang sedikit sehat akalnya
bisa mendeteksi bahwa ada kecurangan. Dan itu adalah biasa, karena penguasa selalu ingin mengambil keuntungan dari situasi yang tidak pasti. Oke, okay. Dan MK bagian dari pusaran ya? Atau di luar pusaran orbit? Saya nggak bilang begitu, saya mau katakan. MK ya, itu, saya... betul, ini ada orkestrasi, MK itu dia terpaksa mesti ikut note pertama. Jadi ada note awal yang diucapkan oleh pemerintah, MK terpaksa ikut dalam orkestrasi itu. Oke, belum tentu menjadi bagian utama dari orkestra itu kan? Iya, tapi karena MK tidak mengerti fungsinya itu. Bawaslu RI memutus bersalah Ketua Umum Partai Amanat Nasional yang juga Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan karena berkampanye tanpa cuti sebagai pejabat publik. Putusan ini dibacakan Majelis Pemeriksa Bawaslu RI dalam sidang pembacaan putusan Kamis sore. Atas pelanggaran ini, pria yang akrab disapa Zulhas itu hanya dijatuhi sanksi teguran untuk tidak melakukan perbuatan yang sama di kemudian hari. Dalam pertimbangan putusan Bawaslu, Zulhas disebut telah melakukan kampanye pemilu 3 kali pada hari kerja dalam sepekan pada masa kampanye. Pertama pada 23 Januari 2024 di lapangan DKI Sejahtera Yahukimo, Papua Pegunungan. Kedua pada 24 Januari 2024 di Gor Anugrah, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dan yang ketiga pada 26 Januari 2024 di lapangan bola Kedung Caya, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Kan Bambang kesitu kan mengatakan, datang untuk mengatakan bahwa dia menang atau timnya menang, paslonnya menang. Menang karena dipilih oleh lebih banyak orang. Nah, dia harus buktikan bahwa dia punya 8.450.000 plus 1 kan, kalau 16,9 juta bedanya, maka dia harus kalau dia mau menang kan 50% plus 1 dari itu, 8.450.000 plus 1. Dia harus meyakinkan para hakim untuk itu. Tapi karena tiadanya bukti itu, ya, maka dia berbalik ke hal-hal abstrak yang ngawur, yang kayak tadi ngomong bahwa ini pemilu mirip secara dengan terburuk. Rocky tadi omongan tidak beda, beda kelasnya beda, beda. Ya. Kalau Rocky 3 tingkat di atas Bambang Yanto itu, itu 3 tingkat saya sudah generous pada Bambang. Punya 3 oktav. Kalau saya mau jahat sama dia, saya bilang lebih jauh lagi. Tapi intinya kan dia bertanggung jawab juga di sini. Ini ada formal, ada non formal. Legitimasi kan ada legitimasi formal, ada legitimasi non formal. Legitimasi formalnya legitimasi ya tadi MK adalah pihak terakhir yang berkata siapa menang dan kalah dalam pengertian ini. Oke. Itu formal, tetapi legitimasi yang tidak formal apa yang dikatakan Rocky tadi dalam pikiran orang. Di antara orang seperti kita sepakat. Jangan dengan pendapat yang gebyauya kayak tadi bahwa ini pemilu terburuk sepanjang sejarah pemilu. Emang Saudara, Presiden ke-5 Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri hari ini mengeluarkan tulisan di harian Kompas yang berjudul Kenegarawanan Hakim Konstitusi. Di awal tulisannya, Megawati menekankan tanggung jawab penguasa seperti presiden terhadap etika sangatlah penting. Maka bila presiden terkesan memperjuangkan kepentingan sendiri atau keluarganya, itu fatal. Sebab presiden adalah milik semua rakyat Indonesia. Mega juga tekankan Pilpres 2024 merupakan puncak evolusi, kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif. Ditambah motif nepotisme yang mendorong penyalahgunaan kekuasaan presiden. Hingga Mega menuntut sikap kenegarawanan Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memulihkan etika dan moral. Karena tanpa itu Mahkamah Konstitusi hanya menjadi jalan pembenaran bagi sengketa pemilu yang orientasinya hanya pada hasil tanpa melihat secara jernih bagaimana keseluruhan dan input dari proses pemilu. Saudara, kami juga mendapat foto tulisan tangan Megawati. Ini dia, di akhir tulisan Megawati mengingatkan tidak ada kekuatan yang menghalangi fajar menyingsing di ufuk timur. Sadarlah, insaflah, ingat nama-nama kalian akan tertulis dalam sejarah Republik Indonesia. Semoga amicus curiae. Bung Rocky, ini masalah etik dan keadilan nih, gimana? Masalah etik pasti lebih tebal dari soal teknis. Dan itu yang saya khawatirkan, kalau bekas goresan luka etis itu panjang, itu akan terus mendelegitimasi kekuasaan selama periode 7 bulan, kedepannya juga. Jadi kita mesti cari formula, paling nggak kita bisa apresiasi kehendak orang untuk cari keadilan.
Jadi kepekaan itu yang nggak ada sebetulnya pada rezim. Saya dengar tadi misalnya pada rezim. Iya. Yang mengadili kan bukan rezim, Bung Coli. Bukan, tapi rezim berupaya untuk meminta supaya nggak perlu ada people power, nggak perlu ada MK, langsung aja akui. Itu yang saya sebut arogansi itu. Yang melukai begitu banyak hati yang berharap ada keadilan. Dia biarkan aja proses itu jalan kan. Sistem, tapi sistem kalau boleh saya, kalau boleh saya ini tidak bisa itu. Karena dari awal ada jejak-jejak yang nggak mungkin diselesaikan dengan number. Jadi hati yang tergores ini lebih parah daripada angka yang dipalsukan sebetulnya itu. Gimana dalam negara demokrasi ketika hukum dijunjung tinggi? Itu jelas karena demokrasi itu dasarnya adalah value. Ya. Jadi orang merasa bahwa gue nggak dibikin adil, bahkan gue mau cari adil dihentikan itu. Jadi itu soalnya tuh. Itu. Itu yang saya khawatirkan. Tapi Anda yakin bahwa instrumen demokrasi, instrumen politik kita bisa mengakomodasi keadilan seperti secara ini? Fundamental dasarnya masih ada, masih bagus dan semakin bagus dibandingkan 20 tahun lalu. Tetapi kita harus tingkatkan. Ada dan semakin bagus, Bung Rocky terakhir. Iya, saya anggap bahwa seluruh proses sedang dilakukan itu. Jadi sudah. Mending jangan komen dulu gitu soalnya tuh. Jadi ini suasananya tuh, dan kita dapat bahwa suasana itu membekas dalam sampai ke daerah tuh. Baik. Jadi saya ingin agar supaya kita akui bahwa memang ada kecurangan. Di siapa? Ya dua-duanya bikin curang. Kalau dua-duanya bikin curang, jangan anggap curangan lu lebih gede dari gue. Karena itu kita damai aja deh. Enggak, dua-duanya curang, kita bongkar. Oke. Gimana asal-usul itu. Dan itu dibongkar itu di mahkamah? Di Mahkamah Konstitusi, saya nggak percaya Mahkamah Konstitusi mampu membongkar itu. Okay. Tapi kalau dia pilih ya udah. Okay. Nah yang terakhir adalah. Terakhir sekali Bung Rocky. Kita ingin lihat mata pers itu kembali jadi tajam untuk melihat persembunyian dari nilai-nilai yang selama ini menjadi kebahagiaan kita, yaitu kewarganegaraan, kebersamaan atau keesaan di dalam persaudaraan antar etnis segala macam. Tapi itu justru tidak diperlihatkan oleh media. Baik. Kalau gitu saya tagih komitmen Bung Celi dan Bung Rocky untuk bisa datang seminggu sekali untuk bicara mengenai hal-hal prinsipil tadi. Ya. Mungkin nggak banyak dibahas sama orang-orang. Oh, ya. Pasti. Tapi kalau presenter, kalau moderatornya Anda itu, kalau yang lain saya kurang percaya. Nah, dan iblis tadi agak protes kepada saya. Kenapa saya disalahkan sama Rocky? Karena saya nggak buat salah apa-apa. Kenapa iblis selalu disalahkan? Itu kritik iblis. Iblis nggak pernah punya jawaban yang final gitu. Oke. Jawaban final akan kita cari meskipun banyak sekali dalam proses 1-2 minggu terakhir yang perlu kita bahas. Kita sudah bicara soal Iblis. Saya ingat ada sebuah ungkapan yang bagus dari James Madison. Karena manusia bukan malaikat, maka demokrasi dan pemerintah. Karena moderator juga bukan.